guys. Selamat datang. Wih, di Pulau Merah atau wih, mantap. Iya, gede banget ini. Wih, ini bang. Ternyata guys, itu Pulau Merah. Jadi kita berada di sisi lainnya. Saga, nggak boleh kena air. Kita lanjut dari The Jawatan menuju ke Pulau Merah. Oke, ini kurang lebih perjalanannya sekitar 37 km. Nanti kita akan nyampe sekitar 1 jam mungkin ya. Oke, nanti di update ya guys. Pasti Banyumbang, Ketapang. Sampai di sini, ini jalannya ternyata menyempit ya, dari tadi yang dua jalur yang lumayan gede. Nah sekarang menyempit, jadi kalau ada ketemu mobil gede lumayan tuh harus minggir seperti di depan. Tapi cukup deh, jalannya memang masih bagus, cuman jadi kecil nih. Oke, wih, jalannya mengingatkan Pulau Belitung. Depan ada gunung, sebelah kiri itu udah laut kayaknya. Tapi kita masih 20 kilo lagi guys. Jalannya kecil, jadi kalau ketemu mobil harus hati-hati. Ini mirip-mirip jalan di Kampit ya, Belitung. Ini kayaknya kanan tuh pohon jeruk ya kayaknya. Pohon jeruk guys. Jeruk itu kayak jeruk apa? Pandangannya luar, mantap banget nih pemandangannya. Cuman ribet, bang. Wah, ini sebelah kanannya gunung, di selatan tuh langsung ini ya guys. Lima belas kilo lagi.
ini sebelah kanan. Coba baca berapa menit itu. Oke, belok kiri katanya. Nanti baru kami akan lakukan sosialisasi dengan seluruh dosen untuk berpartisipasi dan nanti bisa jadi ya bisa melalui rekaman ini juga nanti akan dibagikan. Mungkin nanti saya akan titip lewat link di grup ketua KK begitu. Enggak ada masukan lagi. Terima kasih Bu Dina masukannya. Terima kasih. Ini udah agak enak jalannya tadi, perbaikan ya. Ini juga ada masih bolong-bolong, kelihatannya mungkin mau diperbaiki, mudah-mudahan aja, tapi sejauh ini sih lancar. Nah mungkin di kita ini menuju selatan ya, ntar kita lihat ya nyampe nya seperti apa. Oke guys, yang punya mobil pendek gitu ya, lebih ceper ini hati-hati, lumayan dalam gitu ya, lubang-lubangnya lumayan dalam tuh, lihat bus juga oleng-oleng. Gak berat sih karena ini kebetulan gak hujan kali ya, kalau hujan mungkin agak repot dikit. Guys, ini lagi benerin jalan kiri kanannya nih, keren banget deh. Mantep banget. Nih. Nah, kita coba ya, guys. Oke. Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oke, guys, katanya di sebelah kanan. Mudah-mudahan, guys. Udah nyampe nih guys. Oke. Kita lihat berapa ya nih. Wisata sehat. Udah 3M. Nah, oke. Sudah sampai kita di Pulau Merah, guys. Ini adalah penampakannya. Ayo tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke. Oke guys, ini berdua dewasa 25.000. Oke, kita lihat pantainya ya. Alhamdulillah kita sudah nyampe. Pakai ya maskernya dulu. Iya guys, kita ambil spot dulu ya guys untuk jalan. Oke, kita coba di sini guys. Ya Allah, ketemu deh pagi ini. Kita sudah nyampe di gimana nih bang, Pulau Merah taruh ya bang. Okay.
perjalanannya sekitar 2 jam tadi. Yuk, wah, mantep guys. Selamat datang. Wih, di Pulau Merah atau Red Island. Nanti selesai ya. Hei, dapat ini ya. Satu payung. Oh, satu payung, 20. Nanti ya. Iya. Oh, jadi guys, ini nyonya mau apa nih? Mau nyantai, guys. Jadi kalau mau nyantai di sini 1 jam 20.000. Bukan mau nyantai, tidur anaknya. Anaknya tidur. Terus kalau 3 jam 50.000, oke? Okay? Nah, itu ngambek karena mau berenang tuh, lihat. Kayak gitu gedenya, nggak boleh. Ini pantai selatan. Nih,
satu aja kan, berdua. Tapi kan abang pengennya yang tadi. Astaga, cuma mahal. Ntar aja cukup. Yang mana namanya? Banyak. Nanti kan kita mau pergi-pergi, nggak bisa dibawa. Satu aja, main berdua. Ya, satu aja ya, berdua abang ya. Mau ke toilet dulu ya, guys. WC umumnya di manakah dia? Katanya di sebelah kiri. Kita coba. Lumayan. Ngapain? Abang kan lagi fokus. Fokus. Lagi nyari Atta Karun. Nah, dapet gak? Dapet, cuma satu. Itu tuh. Kenapa tuh? Teriak lagi, teriak-teriak sih. Pak Atan dasar. Udah main pasirnya. Ini mobilnya, bro. Alhamdulillah sudah kesampaian juga ke Pulau Merah. Cuman nggak terlalu merah tadi ya. Tapi bagus lah. Paling nggak kita dapat drone footage-nya. Cuman kita lihat nanti ya gimana hasilnya tuh, kita nggak tahu. Oke. Ini kita di ke hotel katanya cuma sekitar 5 menit. Cuman kita enggak tahu di mana. Oke, kita lihat nanti hotelnya ya. Sini cuman enggak terlalu banyak hotel, di sini banyaknya adalah homestay. Nah, homestay seperti ini. Cuman ya karena agak jauh ya. Ini juga homestay. Nah, ini juga homestay. Nah, kita lihat. Yo. Bener gak sih? Jalan ini. Di One South, namanya One South ya. Kelihatannya mungkin cuma ada 2 mobil di sini. Ini juga lumayan tengah hutan. Oke, kita masuk ke hotelnya yuk. Nih apa ya, lobby ya, lobbynya ini 102, kita nyewa yang 105 guys. Assalamualaikum. Disini ada kolam berenang ya? Kita cari ya. Enggak ada kayaknya. Ayo milihnya yang gak ada kolam berenang ya. Nih bagus kak? Enggak bagus karena ada yang nggak bisa berenang. Iya. Yuk kita cari tempat berenangnya. Yuk.
gambarnya bagus. Mau ke jembatan kali. Yuk, kita berenang yuk. Enggak. Yuk. Tuh, guys. Kita dapat apa nih? Jadi yang pilih yang king ya. Yang king. Ini queen. Oh iya, ini queen. Tambahin silver jadinya coklat. Duh, noise-nya banyak banget sih. Oke. Mana ya AC-nya? Oke, lumayan bagus sih. Bersih. Ininya bersih, cuman clean. Oke, guys. Kita ke pantai di depannya ya. Hey guys. Ini kita di mana nih? One South. Ini di depannya One South. Kita coba nyari pantai. Bu, kayaknya malam-malam bisa masuk deh kita. Ntar kita cek. Bang, kamu di mana sih? Hah? Apa kamu ketemu pantai jadi kayak gitu? Ngapain lo anak? Awas bang, duri ya. Ini intinya berduri ya. Wih, mantap. Iya, gede banget ini. Wih, sini bang. Ternyata guys, itu Pulau Merah. Jadi kita berada di sisi lainnya. Saga, nggak boleh kena air. Mantap. Wih, nggak boleh. Taruh sini sendalnya, dek. Sendalnya sini. Sendalnya di. Layang dong sendalnya. Melayang sendalnya. Mantap. Wah. Jadi guys, kita sebenarnya tadi ada di sana, di sisi sebelah sana dari Pulau Merah. Nah, itu Pulau Merahnya ya. Ini kita bakalan sunset sebentar lagi. Keren banget. Mantap. Si anak-anak cuman ngotot mau mandi, mau berenang ya. Cuman kan enggak boleh.
cukupkan dulu mungkin nih di pantai Pulau Merah. Mantap banget ya. Itu buat surfing pasti keren banget. Sunsetnya guys. Bye bye. Ntar. Dimarahin dari langsung masuk itu. Dimarahin nanti. Ini lupa dikunci ya bang. Mobilnya lupa dikunci. Ya, kupingnya kebuka tuh.